Patroli tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Selasa dini hari membekuk tiga pemuda yang dicurigai melakukan kriminalitas di jalanan. Bahkan aksi kejar-kejaran sempat terjadi setelah tiga pemuda berboncengan dua sepeda motor ini berhasil dihentikan tim. Dari tangan pelaku, petugas menyita satu kunci letter T beserta tang berukuran besar dari balik jok sepeda motor. Tim juga menemukan kunci kontak di salah satu sepeda motor telah rusak. Curiga ketiga pelaku baru saja melakukan pencurian sepeda motor, tim Raja Wali langsung membawa tiga pemuda ini ke Mapolres Jakarta Timur. Malam ini tim Raja Wali melakukan patroli di Jalan Raya Kalimalang. Nah, kemudian di situ kita mendapati ada dua pengendara motor membawa kunci letter T yang kita curigai sebagai alat untuk mencuri kendaraan roda 2. Guna pendalaman lebih lanjut, ketiga pemuda beserta barang bukti diserahkan ke bagian unit Ranmor Satreskrim Polres Jakarta Timur. Stefanus Wangge, Jakarta.